إلى رضي النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ilahiratin wali-wali Allah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah. Malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di pengajian Majelis Ma'rifat Banjar, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga hingga beliau hingga yaumil akhir nantinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan intinya kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis kita. Juga bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan pengajian kita, baik yang secara online maupun offline dimana saja saudaraku berada semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali kepada Tafadharun Nafis halaman ke-114, ini bab yang ketiga, yang mana judulnya adalah Khotimah. Temanya adalah khotimah, yaitu penutupan. Bab yang ketiga ini membicarakan keterangan tentang tingkatan tajalli daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab yang ketiga ini keterangan tentang tingkatan tajalli daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kemarin yang dinamakan tajalli adalah nampak atau tidak terdinding, tidak terhijab dengan segala sesuatu. Jadi zat yang maha nampak, zat yang maha nyata, tidak tertutup akan segala sesuatu. Nah, masih ingat kemarin ini laksana pulpen, ini tajalli, ini nampak namanya. Nah, kalau ditutup seperti ini, ini namanya terdinding atau terhijab. Tapi yang dinamakan tajalli adalah nyata, nyata atau tampak. Jadi seperti inilah kurang lebih contohnya ini tajalli. Nah, ini terhijab namanya, ini tertutup. Nah, kalau diri kita misalnya lalu kita tutup nih kameranya. Nah, ini terhijab namanya. Nah, kalau ini tajalli namanya. Nah, jadi tajalli itu tersingkapnya tirai, tersingkapnya dinding, nah, sehingga tidak ada lagi dinding atau tirai, sehingga nampak nyata dan jelas daripada zat Allah. Jadi tajalli tadi nyata zatnya. Nah, kalau di dua kata tajalli jad berarti kenyataan atau nyatanya daripada jadnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan tajalli jad adalah nyatanya jad
nyatanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang dinamakan tajalli zat adalah nyatanya daripada sang zat. Zat itu sendiri adalah, kemarin apa zat? Nah, zat istilah kita tadi, zat itu bendanya. Kalau manusia, manusianya, ikungannya manusia atau orangnya yang dinamakan manusia, itulah zat. Kalau zat diri kita dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini zat diri kita. Jadi yang dinamakan zat diri dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini zat diri kita. Jadi yang dinamakan zat diri kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini dinamakan zat diri kita atau zat diri hamba, atau yang dinamakan, kemarin masih ingat pengajian yang kemarin, alam dan zat Allah. Nah, kemarin ada istilah kata-kata dalam ilmu tasawuf membicarakan perihal tentang ketuhanan. Mungkin jemaah saudara kita ada yang kemarin malam apa? Malam Kamis tak hadir. Yang pertama adalah alam nushakatul haqqi. Alam adalah naskah Tuhan. Alam adalah naskah Tuhan. Kemudian yang kedua, alam adalah cerminan Tuhan. Jadi yang disebut alam kemarin adalah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dinamakan alam adalah selain daripada Allah. Kemudian ada tadi istilah dalam tasawuf, alam adalah naskah Tuhan. Nah, alam adalah naskah daripada Tuhan. Masih ingat naskah tadi? Nah, berupa segala sesuatu yang tertulis, yang ditulis daripada Sang Maha Kuasa oleh Tuhan itu sendiri tadi. Karena alam ini adalah laksana naskah atau kitab. Jadi naskah itu kumpulan dari beberapa. Nah, naskah, masih ingat naskah? Istilah skenario, alur cerita dan lain sebagainya, itu tertuang dan tertulis di naskah. Nah, jadi sebelum kita melanjut kepada apa tajalli zat tadi, kita mengulang malam yang kemarin tadi, ulang sedikit tentang pengertian kata nushakatul haqqi atau naskah ketuhanan. Jadi alam adalah naskah. Yang dinamakan alam kemarin adalah selain daripada Allah. Nah, kalau dalam istilah tasawuf, ada alam yang besar, ada alam yang kecil, alam saghir dan alam kabir. Kalau dalam istilah falsafat, ada alam yang besar, ada alam yang kecil. Ada alam kecil disebut mikrokosmos atau alam yang kecil. Kemudian Allah banyak sekali berfirman dan berseru kepada manusia yang berakal agar membaca dan mempelajari daripada alam semesta ini. Karena apapun yang terpampang di permukaan alam ini adalah ayat-ayat yang harus dipikirkan. Kumpulan ayat-ayat itu dapat pula dikatakan suatu naskah atau kitab. Jadi kitab Allah itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kitab yang tersurat itu sudah nampak jelas di dalam kitab suci Al-Qur'an. 6666 ayat. Nah, Al-Qur'an tadi. Kemudian kitab yang tersirat itu adalah kepada alam. Baik alam yang besar ataupun alam yang kecil tadi. Kemudian malam kemarin ada alam istilah cerminan Tuhan. Dalam istilah Arab,
dan umumnya di kalangan kaum sufi lebih dikenal dengan alam mir'atul haqqi. Alam adalah cerminan Tuhan. Jadi alam adalah cerminan Tuhan tadi. Yang dinamakan alam ini selain daripada Allah. Nah, selain daripada Allah. Kemudian malam kemarin membicarakan alam majhar wujudullah. Alam pembuktian adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, alam adalah kenyataan Tuhan yang disebut dengan alam ainul haqi. Jadi alam tadi, nah alamnya yang mana tadi? Alam yang kecil yang dibicarakan dulu. Alam yang kecil adalah diri daripada manusia itu sendiri. Nah, diri manusia disebut alam. Karena diri manusia tadi bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam bukanlah Tuhan. Tuhan bukanlah alam. Tapi alam ini adalah kenyataan Tuhan. Nah, jadi kalau hendak melihat nyatanya Tuhan, lalu ada istilah, ada alam cermin Tuhan. Nah, kalau kita bercermin, dilihat di cermin, kalau kita hendak melihat rupa, wajah, dan bentuk, maka tengoklah cermin. Tetapi ketahuilah bahwa bayang-bayang yang dicermin itu bukanlah diri kita. Jelas bukan diri kita. Sedangkan diri kita ini adalah cerminan Tuhan atau alam cermin Tuhan. Kalau cermin ini dinyatakan yang bercermin kan jelas bukan. Seperti yang nampak di layar monitor itu cermin. Lalu kita bercermin kalau hendak melihat wujud, hendak melihat rupa, melihat wajah ini bentuk rupa dan wajah, lalu kita tengok di cermin. Jadi alam tadi adalah cerminan Tuhan. Jadi kalau hendak melihat Tuhan, maka tengoklah di cermin tadi. Nah ini bahasa orang tasawuf tadi, orang ma'rifat. Kalau tidak kasab, tidak mungkin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Kalau dengan cuma kata-kata tidak bisa. Tetapi engkau sendiri yang melihat. Engkau sendiri yang menyaksikan. Sesungguhnya kita ini tidak bisa melihat rupa dan wajah kita. Nah, kecuali ada cermin, lalu nampak wajah di sana. Nah, nampak wajah di sana tadi. Kembali kepada makna keterangan tentang tingkatan tajalli zat pada malam hari ini tadi. Tajalli tadi nampak nyata. Kemudian zatnya tadi adalah bendanya. Bendanya. Nah, benda. Jadi yang benda itu apakah yang di dalam cermin itu, yang nampak terbayang rupa dan bentuk di cermin itukah zatnya? Tentu bukan. Kalau diri kita pegang itu kan bukan, jelas. Itu bukan zat diri kita. Nah, jelas itu bukan zat diri kita. Tapi kalau hendak melihat rupa dan zat diri kita, seutuhnya lihat di situ nah. Nampak zat diri kita. Nah, ini zat diri dulu. Zat diri makhluk dulu yang dibicarakan tadi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal dirimu dulu baru engkau bisa mengenal Tuhanmu. Yang kau pikirkan tuh dirimu, wahai makhluk. Jangan mikirkan Tuhan. Yang kau pikirkan tadi adalah dirimu. Manakah jatmu? Jadi kalau ayam namanya ayam kan dari kepalanya sampai kakinya. Itulah zat daripada ayam. Kalau manusia mana zatnya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itulah zat manusia. Nah, tetapi dia tidak bisa melihat rupa. Nah, lalu ada istilah cermin tadi. Nah, dilihat di cermin. Kalau hendak melihat zat diri nyawa, nah, tahukah zat diri nyawa? Nah, Syahrial tuh punya
jat, nah tadi diri nyawa, diri angkau. Nah, jadi nyawa kemarin apa? Nah, itu adalah daripada sifat Tuhan yang pertama kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu, empat hayat, sama basar kalam. Itulah yang dinamakan nyawa. Kemudian zat diri nyawa, kalau nyawa mau melihat zat diri nyawa, maka nyawa tengoklah di cerminan alam ini tadi. Nah, nyawa tengok di cermin alam, nampak diri nyawa. Karena nyawa tadi punya diri. Nyawa tadi punya diri. Nah, nyawa tadi punya nama. Nyawa tadi punya sifat, nyawa tadi punya kelakuan, nyawa tadi punya zat. Nah, lalu pada malam hari ini, pada bagian penutup ini akan diterangkan tentang tingkatan tajalli zat. Hendaklah Anda ketahui bahwa tajalli zat itu ada 7 martabat atau 7 tingkatan. Jadi yang dinamakan martabat itu adalah tingkatan. Pertama tadi yang menyerangkan bahwa tentang 7 martabat tingkatan tanajul yang artinya turun. Lawan dan tanajul ini adalah tarki, artinya naik. Dari hadratus sarji yaitu hidrat jat semata-mata yang dalam pengertiannya tidak menyangkut sifat dan asma, atau dalam pengertian lain lepas daripada isyarat. Al-Arif Billah Syahid Abdullah bin Ibrahim Al-Makmirhani dalam kitab beliau Tuhfatul Mursalah menyebutkan, kunijat Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat digambarkan oleh akal dan indra. Tidak dapat digambarkan oleh akal dan indra yang 5. Tidak terbatas dengan ukuran akal dan panca indera, maka usaha yang demikian termasuk usaha yang mustahil. Hal itu hanya mungkin dicapai dengan jalan kasab. Jalan kasab tadi Anda melihat benda yang tajalli. Ini yang dinamakan kasab. Kasab tadi Anda benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Ini kasab. Nah, sedangkan tajalli tadi tidak ada lagi dinding dan hijabnya. Ini dinamakan tajalli nyata. Sedangkan kasab tadi Anda benar-benar melihat, merasakan, inilah zatnya. Jadi yang namanya kasab tadi, mungkin ada perbedaan antara kasab dengan tajalli. Kasab ini adalah melihat, merasakan sendiri. Sedangkan tajalli ini belum. Tajalli ini kan nampak jelas, tidak ada dinding, tidak ada hijab, itu tajalli. Sedangkan zat ini adalah bendanya. Bendanya. Misalnya manusia, tajalli manusia. Nah, tajalli zat daripada manusia. Berarti manusia tadi tidak lagi terkurung terdinding. Misalnya ada seseorang tadi terkurung dalam kamar. Nah, terkurung di kamar tadi lalu terdinding, terhijab dirinya. Sehingga tidak tajalli dirinya, sehingga tidak tampak dirinya. Bukan berarti yang tidak tampak itu tidak ada. Jelaslah. Bukan berarti yang tidak nampak atau gaib itu tidak ada. Contoh perihal gaib. Allah misalnya dinyatakan gaib. Perihal gaib ini laksana kita di majelis ini. Anda tidak hadir malam ini. Itu dinamakan alpa atau absen. Sebenarnya dirimu ada, cuma engkau tak hadir, tak nampak. Jadi bukan berarti yang gaib itu tidak ada, tetapi belum
belum nampak. Ketika sudah tajalli, maka ini bukan gaib lagi. Ini sudah nyata. Jadi ada yang tajalli, ada yang gaib tadi. Yang gaib karena tertutup, nah, terdinding tadi. Lalu jalannya adalah kasab. Nah, kasab ini kemarin dua tingkatan dari kasab. Yang pertama, suhudul kasrah fil wahdah. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Masih ingat? Nah, kita tidak mulang ke sana. Nah, jadi tasawuf ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Pada bab yang pertama, kitab Adarun Nafis ini membicarakan tentang tauhidul afal. Tentang keesaan perbuatan Allah. Di mana tauhidul afal itu lambangnya adalah alif berjumpa dengan huruf huruf ha. Keesaan perbuatan Allah. Nah, lalu bahasa yang sering kita dengar, tauhidul afal. Karena tauhid itu dasarnya orang dalam beragama. Kalau tauhidnya mantap, imannya akan mantap, takwanya akan meningkat. Tetapi tauhidnya ini laksana sebuah pondasi bangunan. Jika pondasinya tidak kuat, bangunan apapun yang Anda bikin, yang Anda dirikan akan roboh. Nah, salat adalah tiang agama. Salat dari mana dibangun? Kalau orang tidak bertauhid, nah, orang tidak bertauhid, lalu imannya akan goyah. Dia belum mengenal Tuhan. Aku ciptakan manusia untuk menyembahku. Siapa yang ngirim kemarin tuh? Nah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Kata menyembah di sini, nah, sebelum menyembah adalah mengenal. Jadi terlebih dahulu bertauhid, mengenal, baru bertakwa. Artinya dari bertauhid Anda beriman. Dari beriman timbullah keyakinan yang mantap akan keesaan daripada tajalli zat Allah Subhanahu wa taala yang nampak dalam keimanan Anda yang disebut dengan ihsan, yaitu di mana diri kita melihat akan Allah Subhanahu wa taala, baru mantap ketakwaan kita kepada Allah. Setelah kita melihat Allah, nah ini dinamakan kasab. Setelah melihat akan Allah Subhanahu wa taala, lalu ini yang dinamakan makam kasab. Melihat Allah Subhanahu wa taala tadi, nah itu yang dinamakan kasab. Setelah kasab barulah iman dan takwa tadi lebih kuat. Ketakwaannya akan lebih mantap ketika dirinya sudah melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi namanya Sahrial. Kalau cuma menyebut namanya semua orang pun bisa. Setelah nampak diri Sahrial tadi, tajalli nampak, lalu kasablah dirinya. Melihatlah dirinya dengan jadnya Sahrial tadi. Yang mana jad Sahrial? Oh, inikah jad Sahrial yang diceritakan orang? Oh, beginikah jad Sahrial yang diomongkan orang? Oh, inikah jad yang bernama Sahrial yang sering disebut-sebut orang? Oh, ini ya kasab namanya. Kalau Anda cuma mendengar, apalagi di YouTube, apalagi kata guru, cuma mendengar, tetapi Anda belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri, maka ini belum disebut dengan
kasat. Walaupun Anda dapat ilmunya tadi, dapat paham, mengerti. Paham dan mengerti tidaklah cukup sebelum Anda melihat tajalli atau nyatanya melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gunanya orang berguru tadi, inilah gunanya orang benar-benar menuntut ilmu ma'rifat tadi, bukan cuma dengar-dengaran, bukan cuma ikut-ikutan, tidak bisa ikut-ikutan. Si A ikut, aku juga ikut, ya bagus. Disinilah letaknya istiqomah. Nah, disinilah kata Nabi, nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Jadi perkara tajallijat ini hanya berlaku bagi orang yang benar-benar telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kasab. Kasab ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kasab itu memandang orang yang di sana apa kerjaannya, sekarang apa. Nah, datang nanti tamu, tolong ini. Suami saya apa kerjaannya di sana? Apakah dia main perempuan lain? Bukan itu tujuan orang kasab nih datang ke tuan guru, ke ulama, ke para wali Allah nih yang ditanyakan. Suami. Suamiku apa kerjaannya di sana? Nah. Ayamku hilang, sapiku hilang, tolong diperiksakan. Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya tugas para wali Allah Ribillah tadi adalah seterang-terangnya memberi penerangan kepada umatnya tadi, umat Rasulullah, nah, kepada hamba-hambanya Allah nih, supaya dirinya benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara hilang sapi datang ke ulama. Engkau banyak sapi tak datang ke ulama. Engkau kaya raya tak pernah bercerita. Tetapi engkau hilang, hilang hartamu sedikit, engkau mengeluh datang kepada wali Allah. Mengeluh. Bukan main rasanya kehilangan. Sedangkan engkau selama ini kehilangan Tuhan, kehilangan iman, engkau tak pernah ribut. Ini datang ke ulama, datang kepada para aribillah tadi mengeluh, urusan dunia, urusan bisnis bangkrut. Nah, tetapi selagi engkau kaya raya, nah, selagi engkau berlimpah harta, engkau lupa dengan Tuhan tadi. Nah, engkau hilang iman, tak menangis. Nah, hilang usaha sedikit, nangis. Nah, hilang sapi sedikit, nangis. Ada aja yang hilang HP datang aja. Hilang HP, coba lapor ke polisi. Tugas siapa? Hah, ada aja sudah dibikin Allah. Kalau kehilangan jangan lari ke ulama, lari ke polisi, lapor ke polisi. Nah, Anda kehilangan iman tak pernah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjurkan di dalam Anda beribadah, sudahkah Anda melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak pernah Anda hiraukan. Kehilangan duit, kehilangan HP, gigir. Nah, ribut bukan main. Anda kehilangan iman, tak pernah mengeluh. Nah, menyembah Tuhan pagi, siang, malam, tak juga bertemu Tuhan. Tak pernah mengeluh juga. Nah, kalau ada yang diajarkan ribut, wah itu ajaran baru. Nah, engkau tak pernah mengikuti daripada anjuran para wali Allah tadi, para nabi dan rasul di dalam beribadah Tuhan hendak melihat Allah. Datang ke keramat-keramat wali Allah, apa yang dituju? Mau kaya raya? Nah, mau nambah istri lagi, bajat di kubur wali. Nah, apa yang dihajat? Nah, kesirikan apa yang timbul tadi? Nah, coba datang ke keramat wali tadi. Nah, ikutilah napak tilas kehidupannya, perjalanannya, sehingga dia diangkat jadi seorang wali Allah. Nah, ada ini kada. Nah, ziarah hendak foto-foto, hendak rami-ramian.
Nah, diandak di Facebook. Nah, diandak di status WhatsApp. Artinya sering dan rajin ke tempat wali ya bagus. Tetapi lebih bagus hendaklah engkau mengikuti jejak langkah mereka tadi. Mereka yang benar-benar di jalan Allah. Mereka yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada ini hendak rame-ramean. Kalau sekarang ini zamannya rame-ramean, apa ceramah yang dicari lucunya? Bukan ilmunya, lucunya yang dicari. Apakah kita nih tak busan-busannya sudah ceramah apa tadi yang lucu-lucu banyak di TV tadi. Itulah artis. Nah, ketika engkau mati tadi, apakah dengan kelucuan yang bisa menyelamatkanmu tadi? Apakah dengan guyonan? Tidak. Adalah hubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Nah, makanya orang bertasawuf tadi, orang marifat sungguh-sungguh hatinya, dirinya. Kalau masih tanggung-tanggung, jangan belajar ilmu marifat. Jangan belajar ilmu hakikat. Satu hari saja engkau tak bisa menyempatkan kesempatan waktu di dalam menuntut ilmu marifat. Satu minggu, satu kali atau dua kali, itu pun tak ada waktu. Jadi, inikah orang yang benar-benar bersungguh-sungguh? Masih diberi lapang mencari yang masih sempit. Ketika seseorang nanti akan meninggal dunia, dia akan bersama dengan yang dicintainya. Siang sudah sibuk ke dunia, malam makin parah. Kapan lagi ke tuannya? Kalau hendak menghadap Allah di dalam sholat dan lainnya, maka buanglah segala sesuatu yang memberatkan dirimu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tadi sama dibagi rata. Cuma yang diperintahkan, yang disuruh ini tadi, hanya orang-orangnya yang mengerjakan. Nah, banyak yang cuma dengar saja. Gurunya makan beliuran, titik. Tahu apa? Beliuran. Kebanyakan ngomong, sudah. Dipakai tidak juga. Apa artinya tadi? Apakah hidup kita cuma untuk rame-ramean? Tidak. Memang dari dahulu tadi yang belajar ilmu ma'rifat itu sedikit. Karena ini akan mengingatkan engkau kepada kematian dirimu tadi. Adakah manusia di muka bumi ini yang bisa menjamin diri kita? Adakah? Tak perlu amal. Kesehatan saja tadi. Adakah yang bisa menjamin? Nah, misalnya ada seorang kaya raya, dia mampu menjamin. Berapa orang yang dia mampu dijamin? Tentu tak ada yang bisa menjamin orang lain. Kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjamin seseorang. Ilmu dan amal tidak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tak beramal, apalagi yang tak berilmu, makin parah lagi manusia nih. Sudah kada berilmu, kada beramal lagi, nah parah manusia seperti ini tadi. Nah, sudah parah. Jadi kata Allah, bagi siapa yang mencintai aku, maka aku akan mencintainya. Jangan minder engkau keturunan petani kah? Keturunan orang biasa kah? Itu bukan tolak ukurnya. Hanya orang yang bersungguh-sungguh, yang menyiapkan hatinya dan jiwanya sepenuh hatinya tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa ini ceramah apa nih?
kada cerima ceramah makrifat lagi ujarnya. Nah. Nah, jadi jelas. Nah. Kalau sudah makrifat, masihkah engkau hianat dengan Tuhanmu? Nah. Masihkah engkau ingkar dengan Tuhanmu tadi? Nah, karena tasawuf tadi atau makrifat tadi menghilangkan segala keegoan diri kita. Menghilangkan segala sifat kesombongan, keangkuhan daripada diri kita. Nah, kita yang suka pamer dengan amal ibadah kepada orang lain. Memperdengarkan amal ibadah kepada orang lain. Nah, bahwa sesungguhnya Allah tidaklah menyukai hal yang demikian tadi.